Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang terhormat, dumateng para ulama lan para kiai, bil khusus Akhina Abdullah Kiai Haji Gus Asadid, Gus Abdullah Fahmi, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah pengajian rutin Rebo malam Kamis wonten Masjid Agung Al-Fattah, alun-alun Kota Mojokerto. Alhamdulillah, setelah puasa satu bulan, terus riyadhah, sedikit pamit balik, mencapai terus jamak menanti poso, menanti riyadhah, untuk menanti riyadhah balik yang nanti. Di tahun sewu, sekawan atus, sekawan poso sekawan, kebetulan satu abad nakutul dua ucapakan minal ahidin wabajin wabajin ulaan antum betai setiap kehilafan dohir batin tuhun kumi mamakun tersangka. Mungkin pulau mungkin dengar dikatuk nol golongan yang wong sewu aidin kembali datang fitrah, kembali suci, kembali asal kesihkan itu sosial menggunakan ustama buka-buka dari golongan yang wong sewu aidin yang menikot golongan yang wong sewu bejo selamat dunia akhirat. Kalau mengambil kemudian mencapakan mengenal adikin tanpa izin jawabannya amin memenuhi sama-sama mengenal adikin tanpa izin amin kata kler mengenal adikin tanpa izin sama-sama kata kler sama-sama. Ini mohon maaf lahir dan hebat itu sama sahabat. Muka-muka kawali ngaji ini istiqomah sahabat kebetul pematun oleh sahabat kebangke Rio Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadherenge ngaji wonten dawuh Mbah Maimun Nerio, buku Nerio itu banyak sekali. Nomor sepuluh yang menikah wali buka ibu moha ala mahadaku. Menawi Nerio, malam Nerio, pulau menjadikan ibu perintah Gusti Allah supaya memperbanyak maksan takdir sambut ye berarti rukun yang pertama. Yang kedua wala allahu tashkuru kalau menjadikan diperintah supaya syukur dengan Allah SWT
isine syukure tetel. Sing pertama mangan enak yang gak banyak. Ibu, jadi mari poso sabulan. Terus Idul Fitri kembali moker. Enten Idul Fitri, enten Idul Fitr. Nah Idul Fitri kembali moker. Mula dina Sabtu sing kepengker tanggal 1 Syawal mari sholat subuh malah disunatno mangan. Dadi kaji budal sholat riyo disunatno mangan enak. Wak pete dua sate iwak op sate, iwak op pete, iwak itu ya karena terlalu iwak gurami iwak iwak apa iwak tempe apa ada iwak-iwak tempe tempe kok melangi lalu ditahun tajane sih bener aslinya lawuh lawuh iklan pun lawuh tempe lawuh banteng lawo kertus lawo petek lawo ya kalau sampean ini lawo yang gak terima iwa apa iwa kerobok kerobok iwa kadang gak disana kabrak bapak orang orang maka nenek sanggangan nanya itu hukumnya dia itu sih kedua, rukun kedua. Rukun yang ketiga ketono zakat fitrah, zakat fitrah. Ya ketono zakat fitrah. Rukun ketiga. Pirang kilo petang put. Sakut itu 6 on ujul 6 on setengah petang put berarti 6 ekor on gila pokok itu beda merah kilo setengah apa-apa petang put rukun bapak
sholat iki sing wajib nek sunnah. Wajib nek sunnah napa? Zakat, fitrah, takbiran sunnah. Terus mangan enak ya sunnah, nek kawono ya mangan sanane apa sing dipoten ya sunnah. Enak bae bukan kas. Wajib sunnah. Tetap zakat wajib. Sholat riyadhah sunnah. Dari papan itu si wajib itu setunggal. Si wajib setunggal itu zakat. Nah kali wong Jawa budaya Islam budaya silaturahim para ulama yang dulur yang tokoh ini budaya Islam saya Indonesia ini kaya budaya jadi Mekah bukan enten bukan itu ya dari orang sholat terus mereka yang sangat nanya dan salaman itu mengatakan itu gelangi kata lihat ini kata-kata salaman itu mengatakan itu sebab aku rio 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 ini menarik betul mana kamu Indonesia ini karena budaya Islam. Ini harap aku menenangkan sampun imsak sudah waktunya imsak menenangkan pengumuman padahal itu saya imsak itu maknanya nyetok persiapan kosong sampun imsak tetap sampai ngobe kawan manan dilepeh itu salah itu hanya lampu kuning ngerim jadi lampu kuning ngerim ini apa harus bersih terus mandeker itu usaha yang bersiapan hanya lampu apa itu kabinet ketawar selilet tinggi kabinet dilep tempat makan tempat sampun subuh terus tangan jadi lepek sahur subuh jadi lepek sahur uang jadi lepek sahur lepek juga tahu mari gak mari jadi lepek terus imsak terus jadi seperti itu kalau hukumnya Rio kenapa kalau kamu melihat kadang-kadang kalau orang itu ada hukumnya Rio kalau hukumnya Rio mari sembahyang kadek meritan ke Allah mau memakan makan jadi api air budaya ini kita ini satu ini berangkat sholat waktu ini di sunnah nabi jadi kalau ini kau lemah ini kau lemah kasih mau cerita ini semua ini nabi kecuali sing ngerti hisab Jumat gak poso tapi gak oleh kodok-kodok kong dan terus sing membenarkan itu kutungnya oleh gak poso membenarkan itu ngerti malah ngerti malah membenarkan dari mana sampai gak ngerti malah melok kumunin dulu itu gak ngerti malah takon aku gak ngerti belanja melok gak ngerti kalau kita membenarkan itu dari mana?
ono sarjana garap masalah. Terus nilai TK, apa iso TK nilai saja? Karena kita anak menggunakan orang Islam, sebenarnya untuk pemerintah itu pengetahus, amil-amil. Ya betul? Yo yo buka angel, bagi tetanggal yo, tetanggal kosong, kawes, tidak disamakan, masih pulang bisa, tidak pulang belum bisa, tapi kalau pertengahan dalam bisa, tanggal apa suruh, suruh, tetanggal, yo, tetanggal. Sudah dalam kaji Nabi, pokoknya cuma kaji Nabi tidak ketipal. Itu kaji Nabi kali itu sampai sumbernya ilmu kutoni ilmu. Masih sampai dengan umat itu segaman. Yang petang kali itu sepujuk. Jadi kalau mana kaji nanti, tak tahu subuh ni tujuh tinggi tak tahu, waktu subuh ni tujuh tinggi tak tahu, siapa subuh diruqyati, waktu subuh diruqyati, yang aku mimpat, karena orang khusus kota mimpat biasa. Apa lagi lagi untuk beribadah di barat-barat? Ini apa? Ini pernah kita juga. Sampun kalau penolong, buat bikin kamu kawin tanpa ilmu sedikit. Buat terus mengaji ya, rakyatan sakaris, ya. Tapi ngomong terus ngaca, ngaca itu serapan cap. Ilahat berarti Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabih sallallahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadiatanilah jamil awliya wa syuhada wa salihin wal ulama il-amili wal amliya wa musalih khususan di sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Abdul Qasim Jilani Baghdadi Syekhulillahi lawmul badiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ibadikatim Ya Allah, berdoa ya Allah, istighfar. Ikhtiar surat al-Mustaqim, surat al-Ladin, anam ta'lim, wa'id ma'bud alim al-Tawwim. Amin. Adzabillah, abahina wa ummahatina, wa adzabina wa adzabina, walikahatul muslimin al-muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat. Al-Ahya Minggu Manambat khususan khususan Nifiha dan Kitab Syekh Ahmad Ibni Abdillah Asyikandari Masyari Ibni Syekh Abdullah Asyarkowi wa Usulima Urema wa Malim Nasabah Ilai Ima Syekhulillah Yang Mubadira Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu sekalian, ngaji nek bab fikrah mikir-mikir nek rumiyin dijelasno
al-ikratu suatu qalbi. Mikir-mikir kawan tenang. Pokok mikir-mikir liyani Gusti Allah. Tetap mikir Allah, mikir liyani Gusti. Iku suatu qalbi, hati lampune hati. Hati kula sampean tetep. Hati kula sampean kaya dene peteng kan apa-apa. Lampune apa? Al-fikra. Mikir 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 kegawean Allah. Mikir mikir makhluk. Iku terus mikir mikir kegawean Allah. Akhirnya timbul perasaan berarti barang sing aneh. Nek dino iki mesti ana sing nyipta. Akhire nggo ngadakan Gusti. Nah, sapa sing gak iso nggih ati gak mikir-mikir blas berarti wong iki atine boten enten laku. Dipokon dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dhahaba. Mongko arekala ilang. Apa fikrah? Fala idza ata maksud lalu ketuwene ati. Bakal mongko dari ati alholi kan sepi anil fikrati saking mikir-mikir. Iku holen kang sepi minanduri saking cahaya. Kalau baiknya kaya dini omah Allah melibih kang peteng. Walayakun lan orang itu fil kolbi dalam arti Allah melibih kang peteng. Opo illa jahlu angin duduk wal huluru lan kebujur. Sapa-sapa wong sing atine peteng mergo boten mikir-mikir kegawane Allah berarti atine wong peteng dewes atine peteng karo lambune sing muncul kan maneh kejaba bodho lan ketipu kebojo repot dene setan. Lah mikir-mikir macam kali al-fikratu utawi mikir-mikir wa ya utai kang darani fikrah iku asyairu lumaku lumakune ati fi mayadinil aghyari dalam piro-piro lapangan lapangane piro-piro makro tegesi mikir-mikir apa yang ono kaya dene lapangan sembarang sampean pikir engko entek-entek ada pemikiran kembali kene gak katut mesti wujudnya yang membentuk yang menciptakan makro berarti Gusti ono loro al-fikratu fikratani. Yang pertama fikratu tasdikin gimana kok mikir-mikir membenarkan wa imanin lan percaya. Jadi pemikiran positif mikir-mikir tapi pemikiran positif fikratu tegesi pemikiran nasihatun yang timbul asli tasdikin saking asale membenarkan Allah ikan wakak kita yang tersebut al-iman, iman dan Gusti Allah. Contohnya binayakuna lawan nyetono soal mutafakir mengungkang mikir-mikir iku indah iku ono sandingi mutafakir dari kau temukun aspek. Wapos dulu teh sejane mutafakir bil fikrati lawan mikir-mikir iku ataroki munggah wa ziyadatul yaqini lan nambahi
keyakinan walidani walidalan warai taroki usama diarani opo fikro diarani fikro tak taroki ing fikro tak taroki pemikiran yang menambah munggah watakunulan ono fikro ikulis salikina kedua ini omongan bodo ngambah dalam maring ridani Allah Rasul dan Gusti. Pemikiran pertama, pemikiran tas ekspresi iman. Ini sudah pemikiran yang mengawal. Jadi omongan pemikiran ini salib. Mosin selalu menggunakan karena jauh-jauh Allah. Terus dikembangkan lewat pemikir pemikiran. Nah mikir ke betul sahabat atau sahabat itu sampai sahabat sampai mikir menemang-menemang kok cilian pulau itu jadi kok beratkan itu kok warah terlalu teman-teman kalau kewan abang cok muncul betul di soal
itu jangan biar ukur. Kakak itu apa yang gire, piring. Masya Allah. Nek ngitung nikmat di awal itu dapat ngitung. Erung ini merobohan di Indonesia. Kalau mampu itu dia nak umat. Dia kalau berbuat rokok kan. Kalau berbuat rokok kan. Padahal erung ini ada di Indonesia. Kata pencium uang. Kopeng ini nikmat terus apa? Jika kopeng itu gak jika pendengaran sok. Jika ngomong boy, gitu betul. Pulau nanti gak mampu ngomong kau tahu. Terus hari ini gak mampu ngomong rompino buka berkena corona kena corona. Nanti gak mampu turun tau. Dati yang biasa ya gak mampu. Parfum wangi apa ya gak mampu. Gak mampu kan. Dati beda rawan sampe soto gak bisa. Udah gak asik. Tolong. Sehingga kan orang itu sedekah sedekah itu. Yang cuman putar gak mampu. Gak mampu panganan sedekah. Rokoknya gak bisa enak. Turun meripat, meripat ini untuk rambutan dari sumpahnya. Katanya kalau punya iso syukur dengan Allah, di sepot kelihatan suatu, satu minggu, latihan pijat. Sumpah! Jadi, meripat, erun, ilan, kopek, keluaran gani. Sampai dikongon mikir-mikir-mikir dulu. Terus gak kuat nampani. Jadi agar mati benar mesti mau. Sampai mikir. Kena meleti rokok. Sampai melepuh panas. Kena kenal pot panas, setrikok senggol gini sampe itu melengkuh. Panasnya sama berang-berang gitu. Dan ini mau ngeceklu menerokok ya. Jadi ini kapan sampe ngomong-ngomong. Wah, apakah kamu ke suara punya senang rokok sokok. Ceguran itu nguning-nguning kene, tapi itu latihan. Awas dari kota, awas kekayaan, rokok yang tinggi-tinggit. Kulitnya kuat, kayak kulit meningkat oleh kelas. Meningkat oleh kelas, lebih kuat. Kemudian kami ngomong, tak selalu panik rokok lah. Apa sih ngomong ini, udah dikain soal, dikunci dia. Suaraku oleh timbangan mulia, suaraku ini api ini. Ini sama sih dalam sholat Syawal petang rakaat, itu hadis kita Al-Bunyan karangan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Coro-coro. Sopo sing gelem sholat petang. Koyung kakak. Petang salaman. Berarti orang rekaat salam, orang rekaat. Setiap rekaat membaca Fatihah satu kali, kul huwallah. 15 tahun. Ukur nanti semari kalau mereka mari salam untuk tasbih pengetung bolong
terus baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kene. Sallallahu Muhammad kene kene tunggu. Dan kelemuru cari kajian. Wong iki durung sampah. Mari oleh sholat. Dusane entek kok karo sholat. Bumbu cisawal ini kena dilakoni bumi, kena dilakoni apa? Sholat apa? Sholat sunat mutlak. Mari subuh oleh, mari asar oleh. Terus jari kanji Nabi, kisah itu sholat tidak berbohong. Setiap satu huruf yang dibaca, setiap satu dan setiap satu anak di pari itu setelah mahrafah, mahrafah kila ya Rasulullah mal mahrafah ya Rasulullah no mahrafah al mahrafah tuhya basatir firjan fihi syajar. Mahrofa itu kebun di surga. Ini kebun kuno pohon. Pohon ini yang pang-pang yang terbunuh. Sapi rodi pang. Sama yang memacaran. Kita orang mobil. Jangan satu. Satu setahun gunung itu mau bunuh empat. Pohon saya sama dibari per huruf satu makhluk. Padahal kumbaloy mengekir satu makhluk. Sukit. Tapi ojo ibu berapa ibu gak suka indah. Ibu bonus. Sholat lima waktu itu tuku. Poso Ramadan tuku. Fitrah tunggu kosor kosor sabar di nunggu bonus sholat wal berkahan bonus malah lu kasihan kan di situ jangan sholat utama utama yang mana ini pembebasan bebas dari lilitan utama pokoknya di sawah ingin ijen, ingin jamaah, niatnya sholat itu apa? Usolli sunatan rohanehi illahi mampu ijen terserah. Usolli sunatan rohanehi illahi kegiatan hati sih. Iku kan bisa sampai nama buatan yang boleh. Sampai ini kan tidak diomong. Kucikin cipe. Kulah balik diterang ngomong. Hadis sampai. Hadis asal. Itu untuk masalah hukum. Halal haram. Tapi hadis yang terang sholat yang teniki. Gak usah lakon hadis sampai lah. Atau ibul amal. Sama tak pernah di saya. Mari sembahyang turun juga tas belanjanya pasar makan bisa. Tak pernah di saya. Tujuannya mateng oleh pengumuran selamati penyuruhan makan bisa. Saking senengnya mengumumkan takon itu batu. Taat Quran hadis atau taat ulama? Takon sudah tahu. Milih mana? Milih Quran hadis atau milih ulama kiai? Pertanyaan ini salah.
Melendi Kanjeng Nabi karo Pak Jokowi. Melendi. Pilih Pancasila atau Al-Qur'an? Pertanyaan sama. Pilih kapan Kanjeng Nabi dan kapan Bung Karno? Pertanyaan sama. Nek sampean nonton Quran hadis, gak manut ulama. Kalau Quran di dalam lemari, hadis di dalam lemari, bisa mangkrok. Jadi kemudian pasti. Mesti ini sebenarnya manut Quran hadis dengan bimbingan para ulama. Sudah gak jelas no ulama gak umi sama bawa kita usara kikam gede ganti wocok dikoy melok di usara kikam tak melok masyarakat sampai umurnya Bali kita ditutui petani dunia kesana, akhirat 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 kesana, akhir
sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi wasallam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.